Pemirsa, memperingati Hari Buruh Internasional, ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta. Unjuk rasa buruh diikuti KSPI, DAM, KSPSI, serta elemen lain mulai pukul 10 pagi hingga menjelang petang. Buruh membawa puluhan nisan sebagai simbol kematian hak-hak buruh, antara lain penangguhan kenaikan upah, eksploitasi kerja, tunjangan hari raya dicicil. Seluruh nisan mewakili kekecewaan buruh setelah Undang-Undang Omnibus Law diperlakukan tahun lalu. 3.600 personil TNI Polri disiagakan di sekitar Patung Kuda untuk mengawal unjuk rasa. Peserta masa aksi rekan-rekan dari KSPSI dan ke depan lagi, Bung Brada.